Kira-kira apa dulu nih yang mau dibuka? Biasanya apa dulu? Kuncinya ada nggak? Kita buka dulu. Berapa baut kecil? Yang kecil, kira-kira 3. Biar enteng kan, tau sendiri kalau motor nggak ada baut satunya biar enteng. Nggak kelihatan cuk. Aduh, gelap. Pakai cairan, cairannya ada langsung sistemnya cairan, namanya nggak usah pakai banyak bongkar. Songketnya ini yang perlu dicopot nih ya. Songket hitam ini nih. Nah, ini songket ya. Ini yang harus dicopot biar bensinnya enggak turun. Ini cara simpel ya, teman-teman ya. Biar enggak buka ini. Joknya ini. Ini dicopot ya. Langsung aja kita colok. Pakai ini nih, kita colok ya. Kancingannya jangan lupa dikancingin lagi. Dorong aja masuk tuh. Oke, mau dia siapin cairannya nih. Servis tahu. Ini biasanya pakai cairan kayak gini. Bukan dulu. Ini aja, biasanya. Nggak pakai bensin, ini ada cairannya khusus. Misalnya kita langsung ini udah buat tarikil. Udah belum? Starter lah. Karena dia malum lah dia lama. Masa soketnya dimasukin ke sini nih.
Nah, ini kan buat angin keluar. Masuk ke sini. Wah. Cel. Pokoknya mah ini mah servis tutorial, enggak pakai serius. Hei Cel, buka angin Cel. Wah, putus banget. Terus lanjut aja. Nih, ntar dipotong sama dia. Tapi ntar ini dibuang sayang ini. Iya. Namanya ntar dibuang sayang. Buang sayang pokoknya ini mah. Gue sih pak. Lanjut. Dibatin kok. Dibuka lagi. Kita buka. Ntar ini diedit lagi. Namanya dibuang sayang. Motor gue hampir meledak gitu aja. Editnya berarti ada dua. Iya. Ini dipotong. Iya. Dibuang sayang gitu. Iya, dibuang sayang. Ntar thumbnailnya ditulis motor gua hampir meledak. Kan ada gua sembunyi gak anjing. Gue kaget ya gua. Iya gue kaget. Anginnya gede banget keluar anjing. Goblok. Gue kaget gua. Ngeri gua makanya. Wah. Nih, lu juga mau bilang. Motor gua ini bakalan tadinya mau jadi korban ini, korban beleduk. Wah, ini tersadis nih. Ini tutorial tersadis. Sakit tegangnya nih si bocil. Gara-gara wah, konsep ya. Lu parah lu, Cil. Motor gua untung aja enggak beleduk lu. Tadi udah bunyi masalahnya nih kenceng banget nih. Wah, parah bocil. Aduh. Udah malam tuh. Sampai keluar anginnya, Bro. Waduh. Bahaya. Bocil, bocil. Orang yang mau dicer. Udah servis, anginnya dibuang ke bensin. Wah. Ini ECU-nya nih. Ini ECU nih otaknya motor ya. Ini otaknya motor nih kalau udah mati udah. Motor ini nggak bisa diapa-apain, langsung kubur. Ya mah, otaknya di sini. Pokoknya mau otaknya di sini. Saking simpelnya ya. Wah. Wih, sip. Jatuh ke bawah bocah. Salah masukin tuh kan? Ini masukin, ini kan jalur bensin dari sini. Nah, dibuat masuk sini, colok sini ya udah anginnya keluar dari sini kan lucu. Harusnya dicopotnya dari sini. Nah, ini nih harusnya gue yang dicopot tuh. Dia salah copot. Oh. Nah, harusnya yang ini soket injeksi ini masuk ke sini. Bukan yang ini masuk ke sini. Kalau ini anginnya masuknya ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, itu masuk situ. Kunci. Nah, ini harusnya masuknya ke sini. Nah. Hop. Ambil aja biar bisa keluar. Nah. Ini masuk ke sini harusnya. Tadi si bocil salah masukin karena dia tegang. Awas masuk. Nah, dan ini sih. Nah. Siap, colok ini. Nanti lah dulu ini ya. Buka dulu filternya. Nih, tegang. Nih, kameramennya itu Han Mosto Vlog ya. Ya, Cil. Udah subscribe kan ya, Cil? Udah. Ini buat Cil. Buat Cil. Buang sayang gitu. Bisa ya, saking segangnya. Aduh. Nah, ini
buka, isinya kira-kira nggak mungkin sih nasi goreng ini. Nah, ini filter udaranya. Nah, langsung dicolok. Kita colok lagi ya. Jangan sampai meleduk. Nah, ini aja teman-teman. Jadi simple. Kalau tadi mah memang terlalu tegang ini masuk, wah mati, kurang deh. Kayaknya kurangnya kurang. Ya. Anginnya. Anginnya ya, kita nyalain dulu anginnya kurang. Nah, operasinya deh soalnya. Masih lagi kali sih, kurang ya. Motor Yamaha ya, Yamaha itu tekanan bensinnya lebih banyak, makanya kita kasih cairannya juga harus lebih banyak, beda sama Honda. Bisa sambil ngopi dulu.